Berikut jadwal pertandingan wakil Indonesia yang akan bertanding di Orlean Master pada hari keempat di babak quarter final. Di pertandingan pertama di sektor ganda putri, Febriana Dewi Puji Kusuma dan Amalia Cahyo Pratiwi unggulan 1 akan berhadapan dengan rekan senegaranya sendiri, Nani Tria Mayasari dan Ripka Sugiyarto. Head to head keduanya 1-0. Pertandingan Febriana melawan Nani Ripka ini akan berlangsung di court 2 pada partai pertama dan akan mulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, di sektor ganda campuran, Adnan Maulana dan Nita Violina Marwa akan berhadapan dengan wakil Malaysia, Cham Pin Son dan Chia Yi Si. Head to head keduanya 0-0. Pertandingan Adnan Nita ini akan berlangsung di court 1 pada partai pertama dan akan mulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Berikutnya, di sektor ganda campuran, Amri Syahnawi dan Winnie Octavina Kandau akan berhadapan dengan wakil China Taipei, Ye Hongwei dan Li Jiaxin. Head to head keduanya 1-0. Pertandingan Amri Winnie ini akan berlangsung di court 2 pada partai kedua dan diperkirakan mulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Rehan Noval Kusardanto dan Nisa Ayu Kusumawati unggulan 4 akan berhadapan dengan wakil Amerika, Vincent Chiu dan Jenida. Head to head keduanya 0-0. Pertandingan Rehan Nisa ini akan berlangsung di court 2 pada partai ketiga dan diperkirakan mulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sementara di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani akan berhadapan dengan Dei Fonelli wakil Jerman. Head to head keduanya 1-0. Pertandingan putri melawan Yevoni ini akan berlangsung di court 1 pada partai kedua dan diperkirakan mulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Di sektor ganda putra, Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana unggulan 3 akan berhadapan dengan wakil Jepang, Ayato Endo dan Yuta Takei. Head to head keduanya 0-0. Pertandingan Bagas Fikri ini akan berlangsung di court 2 pada partai ke-8 dan diperkirakan main pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin unggulan 2 akan berhadapan dengan wakil India, MR Arjun dan Rukta Pila unggulan 7. Head to head keduanya 0-0. Pertandingan Leo Daniel ini akan berlangsung di court 1 pada partai ke-10 dan diperkirakan mulai pada pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Berikut hasil drawing tunggal putra di babak quarter final selengkapnya. Berikut hasil drawing tunggal putri quarter final selengkapnya. Berikut hasil drawing ganda putra di babak quarter final selengkapnya. Berikut hasil drawing ganda putri di babak quarter final selengkapnya. Berikut hasil drawing ganda campuran di babak quarter final selengkapnya.